Assalamualaikum. Okey, untuk video kali ini kita akan bincang buku aktiviti muka surat 93 iaitu tajuk banding pecahan. Okey, cuba kita tengok banding pecahan. Okey, tengok soalan A. Dia kata soalan nombor 1, tandakan right pada pecahan yang lebih besar. Okey, cuba kita tengok A. Okey. Cuba kita tengok yang berlorik ni ada berapa? Ada 1, 2. Okey. Semua sekali ada 3. Jadi pecahan dia 2/3. Okey, tengok gambar rajah yang sebelah. Yang berlorik ada 1. Keseluruhan ada 3. Jadi pecahan dia 1/3. Jadi 1/3 dengan 2/3 mana yang lebih besar? Iaitu 2/3. Tandakan right. Okey, tengok soalan B. Okey, 1/4 dengan 1/7. Okey, cuba kita tengok gambar rajah ni. Okey, yang ni besar. Yang ni kecil. Boleh? Ha, jadi maksudnya sekarang ni, 1/4 tu lebih besar daripada 1/7. 1 daripada 4 bahagian. Yang tu 1 daripada 7 bahagian. Okey, jadi 1/4. Okey, cuba kita tengok soalan C. Okey, tengok soalan C, dia kata 1/10. Okey, 1/10 dengan 1/5. Ha, cuba tengok gambar rajah ni. Okey, yang berlorik kecil saja. Tapi yang ni, dia punya yang berlorik besar. Jadi 1/5 adalah pecahan yang lebih besar. Okey, tengok soalan D. Dia kata kat sini yang berlorik ada 1. Okey, jadi 1/2. Okey, tengok gambar rajah yang sebelah dia. Okay, yang berlorik ada 1, 2, 3. Okey, yang ni mewakili 1/2 yang ni sama. Okey, tapi dia ada lebih 1 iaitu 3/4. Jadi yang lebih besar ialah 3/4. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Okey, tengok soalan yang kedua. Okey. Okey, dia kata tulis lebih besar atau lebih kecil. Okey, cuba kita tengok 4/5 dengan 2/5. Okey, cuba kita tengok yang berlorik yang ni ada 1, 2, 3, 4. Yang ni hanya ada 1, 2. Jadi 4/5 ialah lebih besar daripada. Okey. Okey, tengok pula soalan yang B. Okey, cuba kita tengok soalan B. Dia kata kat situ, okey, 2/9 dengan 7/9. Okey, cuba kita tengok yang ni yang berlorik ada berapa. Okey, 1, 2. Okey. Semua 9. Yang ni yang berlorik ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, jadi yang 2/9 ni adalah lebih ke kecil. Okey, kita pun tulis kat sini. Lebih. Okey. Lebih kecil. Okey. Daripada. Okey, jadi maksudnya 2/9 lebih kecil daripada 7/9. Okey, cuba kita tengok soalan C. Dia kata 1/8. Okey, yang ni ada, dia belah kepada 8. Ada 1 saja. Yang ni dia belah kepada 6. Pun ada 1. Okey, maksudnya kat sini, yang ni kita belah kepada 8, maksudnya dia lebih, bahagian dia lebih ke kecil. Okey, yang ni kita belah kepada 6, bahagian dia lebih besar daripada 1/8 tadi. Jadi 1/8 tu adalah lebih, okey, lebih kecil daripada. Okey, tu untuk soalan yang kedua. Okey, terima kasih.